Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil hadalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati ijja'ahal mursalun, idh arsalna ilayhim isnaini fakazzabuhuma, azzazna bitsalatsin faqalu inna inna ilaikum mursalun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari yang penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dengan melakukan kewajiban dan meninggalkan suatu yang diharamkan untuk menjalinkan ketakwaan. Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, kali ini kita akan mendengarkan tingkatan hidayah sebagaimana dijelaskan seorang ulama, Imam Ibnul Qayyim, dalam kitabnya Miftah Dar As-Sa'adah. Tingkatan hidayah yang pertama, yang bernama hidayah umum, yaitu am. Hidayah ini Allah berikan kepada hewan, manusia, dan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sabbih rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu, Rabbmu yang maha tinggi, yang menciptakan, yang menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan kadar masing-masing, dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la 1-3. Dalam ayat tersebut dijelaskan, yang pertama khalaqo, yang artinya menciptakan. Yang kedua fasawwa, yang artinya menyempurnakan. Ketiga qaddaro, yang artinya menentukan kadar sebat dalam kehidupan dan aktivitas. Yang keempat terakhir fahad, yang artinya memberi petunjuk. Kepada siapa memberi petunjuk di sini? Hidayah umum kepada manusia, hewan, dan setiap makhluk di muka bumi ini. Tingkatan kedua hidayah, hidayah bayan wa dalalah, yang artinya hidayah penjelasan dan petunjuk. Yang dimaksud adalah hidayah berupa penjelasan kepada hamba dan hal tidak mengharuskan mendapatkan hidayah yang sempurna. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu 'ama ala huda. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka telah menyukai buta ataupun kesesatan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Fusilat ayat 17. Tingkatan ketiga dari hidayah, yaitu hidayah taufik dan ilham. Hidayah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sebagaimana disebutkan ayat, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yan'u ila darussalam, wadimaya ila suratim mustaqim. Allah menyuruh kepada manusia ke darussalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Quran Surat Yunus ayat 25. Ada yang diberikan hidayah berupa penjelasan, tetapi
belum tentu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu manusia tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Terakhir pada tingkatan hidayah, yaitu tingkatan hidayah yang keempat, hidayah di akhirat menuju surga dan neraka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Uhsyurul ladina zalamu wazwajahum wa makanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratul jahim. Kepada malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalannya ke neraka. Quran surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Adapun perkataan penghuni surga, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuk kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak dapat mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Itulah pembagian tingkatan hidayah dari Ibnu Qayyim rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Catatan yang perlu diingat adalah tugas kita kepada nasihati, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar hanyalah sekedar menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Bagaimana Allah mengatakan, "Wa ma na illa baghul mubin." Dan kewajiban kita tidak hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Quran surat Yasin ayat 17. Syekh As-Sa'idi rahimahullah berkata, tugas setiap utusan Rasul hanyalah memberikan penjelasan yang segamblang-gamblangnya sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk memberikan hukuman bukanlah tugas para rasul. Jika yang dijelaskan sudah diterima, maka itulah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak diterima yang didakwahinya, tetap dalam keadaan belum mendapatkan hidayah, maka rasul, ustaz ataupun ulama, utusan tidak bisa bertindak apa-apa. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu inna ma'alaina an nablughakum ma arsalna bihi ilaikum fa idza ata'tum kanat lakum sa'ada fid dunya wal akhirah wa illam tuhibbun fasata'lamuna kibar dzalika wallahu a'lam. Utusan itu berkata, sesungguhnya kami hanyalah menyampaikan apa yang mesti disampaikan pada kalian. Jika kalian taat, maka kebahagiaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Jika tidak mau mengikuti, kalian pun sudah tahu akibat jelek di balik itu semua. Wallahu a'lam. Ingatlah pula ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din, qad tabayyana rasulun minal ghayy. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat. Quran surat Al-Baqarah 256. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi perlu diingat,
saling menasihati tetap ada, saling mengingatkan selalu ada. Namun tugas khatib, tugas penceramah, tugas dai, tugas ulama hanyalah sebatas hidayah bayan dan dalalah saja, menyampaikan dan menjelaskan. Sampai pun yang kita dakwai, keluarga, tentaga, tetangga, sanak saudara, hidayah itu kuasa Allah. Tak ada paksaan untuk beragama. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Wabil khusus saat ini jamaah haji sedang menunaikan ibadah haji. Watimul hajja wal umratillah. Sempurnakan hajimu dan umrahmu karena Allah Ta'ala. Banyak yang berpendapat haji dan umrah adalah tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama Mesir berkata bahwasannya ayat tersebut sudah di Allah turunkan jauh-jauh hari. Wa atimu, sempurnakan, sempurnakan. Sama seperti wa aqimu sholah, dirikanlah sholat. Wa atuz zakah, ditunaikanlah zakat. Jadi umrah dan haji bukanlah hidayah, tetapi sudah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli al-wafa. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ayyuhal hayyul muslimun usikum wa nafsi bittaqullah wa lamu annallaha amrukum al-azim amrukum bis-salah wassalam ala nabil karim. Qala Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Addu'a. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltana ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna na'uduka min zawali bi ni'matika wa tuhawwilu 'afiyatika wa fawajati ni'matika wa jami sakhatika. Allahumma inna na'udhu bika min al-barazi wal jununi wal juzami min sayyi'il asqam. Allahumma ahsin akibatana fi umri kulliha wa ajirna min hizjil fid dunya wal adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itadil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'adzim wa dhkurkum wa la dhikrullahil akram akbar. Aqimus salat. Allahu akbar, Allahu akbar.